Viral, kucing langsung lakukan ini usai dimarahi, bikin warganet ikutan mewek. Reaksi seekor kucing peliharaan usai dimarahi oleh pemiliknya menuai simpati pengguna TikTok. Tidak sedikit warganet yang menangis begitu melihat reaksi kucing ini. Video tersebut dibagikan oleh akun TikTok @sadbutglad_ pada Sabtu 9 Oktober 2021. Wanita di balik akun ini mengungkapkan kalau kucingnya baru saja dimarahi oleh sang ibu. Tidak lama setelah dimarahi, kucing berbulu oranye dan putih itu langsung melakukan aksi melas yang sukses membuat pemilik akun @sadbutglad_ menangis. Begitu pula dengan warganet. Menurut keterangan yang ditulis oleh si empunya akun, kucing peliharaannya kena marah karena tidur di atas kasur. Dia pun lantas mengubah posisi tidurnya usai dimarahi. Kucing lucu itu melanjutkan tidurnya dengan meletakkan kepala di atas kasur, tapi badannya dibiarkan tergeletak di lantai. Momen ini pun membuat pemilik akun @sadbutglad_ bersedih. Abis dimarahin sama ibu karena tidur di kasur, jadi doi tidur di lantai kayak gitu, emoji menangis. Begitu bunyi keterangan yang ditulis oleh pemilik akun @sadbutglad_. Momen kucing ini tidur di lantai menjadi viral dan sudah ditonton setidaknya 418 ribu kali di TikTok. Ratusan warganet juga tergerak untuk memberikan komentar atas unggahan tersebut. Warganet rupanya tidak tega melihat reaksi kucing tersebut yang langsung tidur di lantai begitu dimarahi oleh pemiliknya. Mereka pun meminta kucing itu untuk dipindahkan ke kasur.